Assalamualaikum. Oke, kita siang ikan dulu. Kalau boleh siang tu biar bersih-bersih ya. Baru masak tu rasa sedap. Untuk dimasak ikut suka hati lah. Kalau nak besar pun boleh, kecil-kecil pun boleh. Kita potong limau kasturi untuk cuci. Pastikan kita basuh ikan tu biar bersih ya. Masukkan limau berapa banyak boleh. Okay, masukkan garam. Lebih pun tak apa. Asam jawa. Kita buang hanyir-hanyir ikan ni. Dia dah betul-betul bersih. Tiga benda ni mesti kita gunakan untuk pastikan ikan tu tak hanyir. Ikan sungai memang kena basuh bersih-bersih tu. Okay, kita letak air. Lepas tu kita rendam sampai paling kurang setengah jam. Lebih lama lagi bagus, 1 jam, 2 jam. Saya buat setengah jam je. Lepas tu kita boleh basuh bersih-bersih.
menggunakan air. Basuh lagi guna air bersih. Pastikan bersih betul baru sedap untuk dimasak.